damai di hati. Ya, salam kenal. Oh, itu di mana lah? Kalau saya Adi Simon. Iya, saya bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Kusuma. Iya, iya, iya. Iya, amin. Ayo sama-sama. Terima kasih sudah datang dengan kami di sini. Terima kasih Nisa, waktu ke tempat ini luar biasa lah. Ya. Ini suster-suster biasa dari kota mana? Kami dari NTT. NTT. Ya. Dari Flores, Kupang. Kupang. Iya. Ya. Dari Kalimantan, tetapi kami berkarya di sini di Kalimantan ya. Ini. Nah, ini yang nonton ada ribuan orang dari NTT Kupang Flores. Ayo, suster-suster ini sapa dulu saudara-saudara kita, keluarga yang di Flores Kupang NTT. Ayo dekatin, sapa-sapa. Hey guys. Apa bagus. Salam. Ayo, suster ini. Dari suster-suster Renya Rosari di Balikpapan. Iya. Pagi ini kami bertemu dengan Pastor Andy Simon dan kami sangat bahagia karena beliau boleh berkunjung ke komunitas kami di sini. Iya. Ya. Mungkin suster bisa sebutkan namanya. Nama terus. Nama saya Suster Gracia dari Kongregasi Putri Renya Rosari di Flores, Lara Iya. Saya. Saya Rosa Mustika. Soalnya ini yang penontonnya dari Flores NTT banyak sekali. Saya Muhammad Yuni dari Jawa. Ya. Halo, selamat jumpa di grup Pastor Andy Simon. Nama saya Suster Maria Selin PRR. Asal saya dari Flores. Saya akan bermisi ke Jerman. Salam dulu pakai bahasa daerah NTT Flores, suster ini. Bapakmu awali masa kita grup Pastor Andy Simon, tua kita. Bapak-bapak, selamat pagi. Saya Suster Sabina dari Lembata. Selamat pagi untuk yang di Lembata, Flores, NTT, seluruhnya. Ayo suster. Halo, selamat pagi. Saya Suster Andriani PRR asal dari Sumba. Selamat berjumpa via grup Pastor Andy Simon. Makasih. Halo, ini. Saya Suster Emanuela PRR Dader dia Pemaluk Sirai ya Timor Leste. Grup Pastor Andy. Pakai bahasa mama. Siapa? Sudah. Timor Leste. Timor Leste. Dari dia Pemaluk Sirai ya Timor Leste. Enak. Ayo, ayo masuk, mari masuk. Ayo. Pendeta. Ini. Oh, kita akan dengar. Kami sudah lama ada kerinduan untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi. Selain kami selalu lihat video ya, selain itu biasa bersantai tentang bacaan yang sangat menarik. Selain itu sangat bisa membaca bacaan dan ada penjelasan, tetapi ada sesuatu yang Pastor beri itu seperti menyentuh ya, lebih menyentuh seperti itu. Jadi hanya mau mengungkapkan kebahagiaan, rasa syukur, terima kasih. Seperti ada, ya kalau saya refleksi itu saya melihat seperti Tuhan Yesus hidup dan sedang berjalan ya. Sedang berjalan, berjumpa orang, menyembuhkan orang dan juga bagi saya itu Pastor Andy menunjukkan sebuah teladan kehidupan Kristen yang luar biasa, yaitu kerendahan hati ketika ditantang, dikritik, ya,
mungkin disakiti, tapi beliau diam dan semuanya seperti baik saja. Jadi terima kasih Pastor Andy, banyak pasti kesaksian-kesaksian, tapi banyak terlebih saya juga, saya banyak belajar dan seperti mengikuti apa yang dibuat oleh Pastor Andy itu juga ya, mengubah yang memberi transformasi untuk hidup. Kami mau mengatakan bahagia sekali mendukung terus pelayanan Pastor Andy apapun situasinya. Kami diam-diam di ujung-ujung bumi yang lain kami mendoakan semoga Yesus itu semakin dikenal dan orang semakin mengenal kehadiran Tuhan di kehidupan orang-orang setiap orang yang pengalaman. Ya, pemirsa sekalian terkasih dan juga suster-suster saya hormati, dalam kesempatan ini saya kenalin sekalian, saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini adalah Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sambal Kusuma. Kurang lebih saya masuk Balikpapan tahun 2000. Beliau banyak membimbing saya kurang lebih 10 tahun. Ya, maka saya terima kasih kepada Tuhan Yesus dan beliau juga. Ya, makanya saya bisa menyambut beliau hari ini, saya sebuah kehormatan juga. Ya, bisa seperti hari ini, semua berkat Tuhan dan juga lewat doa-doa beliau. Ya. Oke, ada sebentar. Kata juga buat besar buat pemirsa sekalian ya. Suatu sukacita luar biasa. Kita ini tubuh Kristus. Kita ini keluarga dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini Pastor Andy ini di luar rencana. Tiba-tiba dia ikut ke tempat susah. Siap, kita kan satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah gereja Tuhan yang bersama-sama. Saya ikut, saya bahagia bahwa susah-susah melayani umat luar biasa. Lewat semua yang ada, saya melihat bahwa ini adalah satu pelayanan yang mulia. Dan seperti tadi disampaikan kesaksian Pastor Andy, doakan Pastor Andy terus pelayanan dia supaya jadi berkat. Tidak lagi kemana-mana, supaya tubuh Kristus di Indonesia dan bangsa-bangsa melihat nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya Pastor Andy Simon akan jadi berkat dukungan semua, susah-susah semua. Saya lihat beliau adalah seorang yang rendah hati dan mau melayani umat dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Saya doakan supaya pelayanan beliau segera bisa dibuka kembali untuk melayani umat. Amin. 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 Amin.